Assalamualaikum teman-teman semua, dimanapun berada. Kita kembali lagi sama channel Sebatang Pohon. Oke, pada kesempatan kali ini gue akan review tentang jam tangan Skemei tipe 1220. Seperti apa fiturnya, kita langsung check it out video berikut. Nah, ini dia jam tangan Skemei tipe 1220. Kita coba langsung buka aja. Mewah ya. Warna gold, emas. Kita coba keluarkan. Ini dia kesan pertamanya, glamor karena dia warnanya gold. For men, for women, ini sebenarnya unisex ya, jadi bisa dipakai cewek, bisa dipakai sama cowok. Tapi kalau warnanya gold sih mungkin cenderung untuk ke cewek, karena jam tangan Skemei tipe 1220 ini dia punya varian warna hitam, silver. Itu kayaknya lebih cocok buat cowok deh. Ini bahannya full stainless steel, jadi anti karat, nggak akan berkarat ya. Kalau nggak dikarat-karat ya nggak akan berkarat. Sama di sini biasanya nih stainless steel nih. Nah, di sini teman-teman jelas nggak nih tulisannya stainless steel tuh, ya kan, stainless steel, jadi anti karat. Untuk fiturnya, kalau teman-teman pengen tahu, sebentar ya, kita pasangin dulu. Fiturnya dual time itu, jadi ada jam analog, ada jam digital. Nah, yang uniknya itu jam analognya tidak disertakan jarum detik, jadi nggak ada jarum penunjuk detiknya. Gua agak kesulitan sih buat mengetahui apakah ini jam tangannya masih fungsi atau enggak, karena yang bisa gue lakukan itu mungkin ngitung ya, cocokkan dengan jam digital yang ada di sini sama apa enggak. Coba kita lihat. Nah, sekarang jam ini udah gue setting sebelumnya jam 11:11. Ini menunjukkan jam berapa ini? 9:10. Wah, jam 10. Enggak tepat ini berarti. Nanti kita harus cocokkan. Oh ya, untuk mengaturnya biasanya jam analog itu di sini ada pengaturan yang namanya apa, gue lupa, yang diputer-puter itu loh, apa sih teman-teman tahu nggak ya, pokoknya itulah ya, yang ditarik sedikit terus diputer. Kalau di sini nggak ada loh. Terus gimana cara ngaturnya? Ternyata cara ngatur jam tangan analognya itu cukup tekan tombol kanan atas ini agak lama, nanti dia muter. Kita sesuaikan ya sama yang digital ya, jam 11:11. Gini caranya. Tuh, muter kan? Terus lewat 11 menit. Hop. Nah, terus caranya gimana nih kalau ini kan muternya kenceng ya? Cara ngepasinnya gimana? Tenang. Ini kalau kita tekan sekali, dia bisa mengubah jarum penunjuk menit ini satu-satu. 1, 2, 3. Nah, sekarang mungkin pas ya, jam 11:12, satu kali lagi. Nah, teman-teman bisa lihat kan, jadi untuk
atur pakai ini, tekan sekali, itu sebenarnya bisa, tapi itu cuman mengubah, mengganti 1 menit aja, 1 menit, 1 menit, 1 menit terus ya. Kalau pengen cepet ya kayak tadi, tekan yang lama gini, dia langsung muter. Oh. Stop. Nah kalau mau satu-satu ya pakai ini tuh, dia bergerak sendiri. Bukan bergerak sendiri, emang kita yang gerakin. Nah. Oke, jelas ya teman-teman ya. Gak usah diatur apa-apa lagi, ketika kita tekan ini dia otomatis langsung aktif sendiri. Oke, sekarang ke fitur digital. Tapi sebelumnya gue akan kasih tahu, di sini ada 4 tombol. 4 tombol, ada tombol kiri atas, kiri bawah, kanan atas, kanan bawah. Dimana tadi kita udah tahu kanan atas itu fungsinya adalah untuk pengaturan jam analog. Nah untuk jam kiri atas ini adalah light atau lampu nyala. Hebat ya, bisa nyala. Terus yang kiri bawah ini tombol mode. Kita bisa mengganti mode, mode digitalnya. Kita lihat apa aja. Ini ada stopwatch. Terus ada apa ini? Ini juga dual time ya. Ada dual time-nya. Terus ada juga ini tanggal, bulan, tanggal, hari. Terus ada alarm. Nah, ini jam apa? Penunjuk jam utamanya. Cukup komplit tadi, ada stopwatch, ada dual time, ada alarm, ada hari, tanggal, dan bulan. Walaupun terlihat kecil, tapi fiturnya cukup lengkap. Sekarang gimana cara mengatur yang digitalnya? Kita punya di sini tombol kanan bawah yang fungsinya untuk pengaturan, atau tombol reset ini pengaturan digital. Tekan aja sampai bunyi beep. Beep. Nah, di sini berkedip. Untuk mengganti angkanya, kita tekan tombol ini kiri bawah. Ini jam, penunjuk jam. Untuk merubah pindah ke menit, kita tekan ini satu kali. Nah, kita atur lagi, sesuaikan aja, sesuaikan. Kalau udah, kita tekan lagi. Nah, ini format 12 jam. Kita teman-teman pengen pakai yang 12 jam, yang pakai AM, PM, atau mau yang 24 jam. Kalau gue sih lebih terbiasa dengan 24 jam ya. Next. Nah, ini udah selesai. Terus untuk mode selanjutnya adalah stopwatch. Ini mulai, berhenti, mulai, berhenti. Kalau untuk 00 lagi. Nah, ini untuk 00 lagi, tekan tombol reset sampai bunyi beep. Next ada fitur dual time, ini juga bisa kita atur sendiri kok waktunya. Jam kedua, ketiga mungkin ya. Iya mungkin ketiga. Kita bisa atur sendiri. Ya terserah teman-teman lah mau diatur mau kayak gimana. Next ada pengaturan hari, tanggal, dan bulan. Caranya tekan tombol reset sampai bunyi beep. Kita ganti lagi pengaturan sebelah sini. Ya, sesuaikan aja. Oh. Alarm. Nah, ini alarm, teman-teman. Setting alarm. Bangun jam berapa? Pengen bangun jam 4 biar bisa sholat subuh. Menitnya udah jam 4 aja lah. Nah, ini ada pengaturan gambar lonceng dan gambar ada strip-strip gitu ya. Nah, kalau teman-teman ke mode ini, itu alarmnya akan berbunyi berkali-kali kalau belum dimatikan. Nah, ini berbunyi bunyi berkali-kali. Kalau cuma tombol lonceng aja itu sekali, berbunyi sekali. Paham? Paham dong. Terus ada apa lagi? Stopwatch. Udah sih itu aja fiturnya, tapi lumayan komplit ya. Bukan lumayan, emang komplit banget. Kelihatannya sih kecil digitalnya, tapi ternyata fiturnya komplit. Cobain di tangan gua. Tapi ini belum gua kecilin.
jadi pasti longgar. Ya, longgar guys, jangan maksain lah. Lagian warnanya gold nggak cocok sama tangan gue yang berbulu. Mungkin kalau warna silver atau hitam lah cocok. Yeah. Buat kamu kalau cowok ya sukanya pasti warna hitam, kalau nggak silver masa warna gold. Oke. Sampai di sini dulu ya. Gua rasa cukup. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya biar enggak ketinggalan video-video gua yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum.